Banyaknya sampah yang mengalir di Bintaro membuat air susah mengalir dan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar. Banyak warga sekitar dan pengguna jalan yang mengeluh tentang sampah yang berada di kali itu, tapi belum diketahui dari mana sampah itu muncul. Selain sampah, ada busa berwarna putih yang diduga adalah limbah karena mengeluarkan bau yang menyengat. Sudah dua hari ini, busa putih tersebut tak kunjung hilang dari tempat tersebut. Sampah-sampah yang mengalir mulai dibersihkan oleh para petugas pembersih dan langsung diangkut menggunakan mobil untuk dikirim ke penampungan sampah. Gimana, Bu? Kalau sampah nggak tahu datangnya dari mana, pokoknya tahu-tahu banyak aja gitu. Tahu kan kalinya panjang atau kali dari mana, tahu-tahu banyak ke sini. Kalau busa kan telah mama hilang kalau busa mah kayak buat orang nyuci. Tapi kalau buat penanganan sampahnya, Bu, berapa hari, Bu, kira-kira? Penanganan sampahnya kalau misalnya lagi penuh ya 2 hari, 3 hari, dirapiin. Dari Tangerang, Afdal Rafid Ramadan dan Ipung Maivianda melaporkan.